Angin kencang hantam sejumlah permukiman di Kota Batu, Malang. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, menyebabkan sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat dampak cuaca ekstrem di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Agung Sedayu di Kota Batu, mengatakan atap salah satu rumah milik warga di Jalan Mangga, Dusun Gondorejo, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu mengalami kerusakan. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan atap rumah milik Ibu Ainani dengan dimensi panjang 12 meter dan lebar 10 meter ambruk, kata Agung. Agung menjelaskan peristiwa ambruknya atap rumah warga akibat cuaca ekstrem tersebut terjadi kurang lebih pada pukul 10.30 WIBI. BPBD Kota Batu bersama dinas terkait memberikan bantuan sementara untuk penanganan rumah yang rusak tersebut. Menurut Agung, selain di Dusun Gondorejo, sejumlah rumah dilaporkan juga mengalami kerusakan di sekitar kawasan Pasar Induk Among Tani yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Peristiwa ini terjadi pada pukul 12.10 WIBI. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan atap bangunan tempat pembuangan sampah Pasar Induk Among Tani terbang, katanya. Dia menambahkan atap bangunan yang terbang akibat angin kencang tersebut. Kemudian menimpa tiga rumah milik warga yang ada di sekitar Pasar Induk Among Tani. Tiga rumah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Selain menyebabkan sejumlah kerusakan rumah milik warga, lanjutnya, cuaca ekstrem di Kota Batu juga mengakibatkan pohon tumbang di wilayah Pura Luhur Giri Arjuno, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji. Peristiwa itu terjadi pada pukul 12.12 WIBI. Pohon cemara dengan dimensi panjang 30 meter dan diameter 80 cm tumbang dan menutup akses jalan menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, katanya. Berdasarkan catatan BPBD Kota Batu, ada dua titik lain tempat terjadinya peristiwa pohon tumbang, yakni di Jalan Berantas, Kelurahan Ngaglik dan Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir. Pada sejumlah peristiwa bencana tersebut, tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Untuk korban nihil, tambahnya, BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk berhati-hati akibat dampak cuaca ekstrem yang bisa mengakibatkan sejumlah kerusakan dan berdampak pada jatuhnya korban jiwa akibat tertimpa pohon dan lainnya.